Yang mana bila mana dia ni nak kata dia tahajud kuat pun tidak, baca Quran sangat pun tidak, kemudian nak sedekah sangat pun tidak. Kalau nak compare dengan dia lah, bila mana Nabi kata dia ni syurga, yang tak semayang sunat banyak sangat tahajud ni, yang tak baca Quran sangat, yang tak, Nabi kata syurga dia. Lalu namanya Abdullah bin Amr Al-As ni, dalam cerita hadis ni tuan-tuan, maka ditanya apa sebab Nabi kata dia masuk ke dalam syurga. Maka rupa-rupanya sebab dia ni walaupun amal ibadat dia tidaklah sehebat, kalau kata Abdullah bin Amr Al-As, tapi hati dia sikit pun tidak menyimpan kebencian, dengki, iri hati dengan sahabat-sahabat orang yang beriman yang lain. Dia tak ada simpan rasa benci, iri hati, dengki. Tuan-tuan, rupanya ini antaranya menjadi sebab sahabat ni masuk ke syurga kata Rasulullah, berbanding dengan kita beramal, baca Quran, sedekah, tapi tak boleh tengok sahabat kita senang, tak boleh tengok sahabat kita ni bahagia. Aku ni tuan-tuan, nak kawal, nak kontrol jiwa kita, saya, tuan-tuan, kita semualah nak kawal daripada hati tu bergelora, daripada kita nak tahan, aku ni kalau boleh tak nak aku benci orang yang beriman hari ni. Besok pun begitu juga, bila bangun pagi subuh hari ni, ya Allah, hati minta-minta janganlah ada kebencian dan iri hati, dengki dengan orang beriman yang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang tengok Facebook kawan pula, Allah, tunjuk pula gambar family dia pergi Langkawi, PKP ni pun Langkawi, tuan-tuan, penuh pantai Cenang, tuan-tuan tengok bilik hotel 5 star tuan-tuan, 2,000 satu malam, penuh tuan-tuan. Saja teh je, bukan nak pergi pun, ada kosong lagi tak yang saya nak sewa ni family room, yang 2,000 satu malam, 2,000 satu malam, tak maaf cik, fully book tuan-tuan. Dapat kita keluar daripada sangka, la ilaha illallah, haji haru yo, hingga betul nun di Pantai Cenang penuh. Tadi kakak hantar viral malam tadi, pasal malam di Cameron Highland, pasal malam di Cameron Highland punya bersesak orang tuan-tuan, bila sebut boleh rentas daerah negeri, tuan-tuan macam lipas kudung, sepenuh-penuh ni, tu tak tahulah kot, minta-minta janganlah ada kluster baru lah apa macam-macam ni tuan-tuan. Ini yang kita lihat hari ni, ya, sesungguhnya jangan kita ada rasa biarlah dia nak melancung ke, dia nak beli apa, dia nak makan apa, alah sikit-sikit tunjuk, malah masuk dalam Facebook, alah buat rendang ayam pun masuk dalam Facebook, lah biar je lah, dia bukan susahkan kita. Dia nak lantak menteri darah apa benda ke, rendang ayam, rendang landak ke apa, itu hal dia. Kita tak nak, tak usah baca, habis cerita. Yang heran, dah lah tak suka, dia cari scroll, nun, seminggu yang lepas ada tak dihantar apa benda lagi yang, buat apa dah. Kita ni hati jenis cepat benci pada orang, jangan kita cari masalah. Kita tak nak susah baca, senang itu je. Macam dalam WhatsApp group, kita dengan live group, kalau tak ada apa hal, jangan live. Kalau kita rasa aku ni adalah bosan lah, orang tua ni macam-macam hantar, bangun tahajud 4:30 pagi pun nak hantar WhatsApp group, Allah, riak hati kita tu tuan-tuan, dia mesti ada rasa macam benci. Biarlah dia hantar, dia hantar 4:30 pagi tu, mungkin dia nak sedarkan kita juga turut bangun tahajud pukul 4:30, bukan dia nak riak. Tuan-tuan, jangan salah sangka tuan-tuan, sebab ada kadang-kadang kita lah action berbenar, tapi memang betul tiap-tiap pagi tuan-tuan antara pukul 4:30 4:45 mesti masuk dalam WhatsApp group. Kita dengar, kita tidur, mimpi indah macam-macam, bila mana masuk WhatsApp bunyi itu tuan-tuan, kita dengar, kita pun bangun 4:30, alah nak bangun tahajud 4:30 pun nak macam-macam hantar. Dan yang sakit hati kenapa? Dia hantar tu mungkin niat dia nak kejutkan kita sama. Memang tak miss tuan-tuan, saya ada dalam WhatsApp group tu kampung, memang tiap-tiap malam tuan-tuan, kadang pukul 2:30 dia hantar, pukul 3 dia hantar, pukul 4 dia hantar, tak pernah yang tak hantar. Kalau dia tak hantar tu mungkin risau meninggal ke dia ni, tu tuan-tuan, sampai kita, dia punya assume anda,
Nak kata dia tak jaga tu, susah nak kata dia tak jaga. Jenis orang tiap-tiap malam tahajud tuan-tuan. Tapi kalau kita duk eleh tu, aku ni ustaz, kau hantar dalam grup ni, aku ni ada, takkan kau ni nak. Tak, bukan itu. Kita kata tak apalah, baguslah. Kita pula rasa malu pula, aku pun tak boleh buat macam dia. Tuan-tuan, ini macam-macam cara orang. Jadi hati kita jangan ada rasa sekelumit pun kita iri hati, dengki, baik dalam bab ibadat, baik dalam bab kekayaan, baik apa pun. Biar, itu lebih baik. Kenapa? Lebih dekat dan berpeluang besar kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.